Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di Razia Toys and Cosplay Channel bisa kembali menyapa para sahabat semua di sini ya. Lanjut pada video kali ini, saya akan membahas sesuatu yang beda, yaitu tentang komik ya, komik superhero Indonesia. Alhamdulillah kemarin saya diberikan atau mendapat giveaway dari salah satu penciptanya langsung ya, pencipta komiknya ini, komik superhero dari Mas Lolo Biru ya, sebagai pencipta komik tersebut. Penasaran dan udah gak sabar banget ya untuk lihat isinya. Yuk mari ya, langsung kita unboxing aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, dan isinya, wow. Iya, ini dia isinya, wow. Ada banyak ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Wah, benar-benar ini banyak banget ya. Ini asli loh, ini komik lokal buatan Indonesia, karya anak bangsa. Terima kasih banyak buat Mas Lolo Biru telah memberikan saya giveaway komik yang sangat luar biasa. Di sini ada Rico Jingga ya, judulnya Rico Jingga. Ini agak tebal ya. Lalu ada Astral Evolusi. Wow, keren banget ini. Gambarnya itu wow, mantap. Seperti Power Ranger atau apa nih, seperti pahlawan supernya. Lalu ada Gatot Kacaryo. Benar-benar keren banget. Oh, ada action figure-nya juga. Kemudian ada Agent Patriot, Buron Narkoba. Wow, wah, ada pasukannya ya, arminya, keren banget ya. Dan yang satu lagi ada Punakawan Warrior. Ini sepertinya diambil dari salah satu karakter pewayangan ya. Gambarnya ini sangat artistik, keren banget, luar biasa. Ini dari sekian banyak komik ini, saya jadi bingung mana yang harus saya baca dulu, apakah ada unsur kesinambungannya gitu loh, ada unsur seperti film Spider-Man Avenger gitu yang nyambung dari film yang satu ke yang satunya lagi, apakah ada sambung-nyambung ceritanya. Jadi saya harus mulai cerita, mulai membaca komik dari yang mana dulu nih, jadi bikin bingung. Karena ini terlihat semua keren-keren banget, tapi yang lebih bikin saya penasaran dan pengen baca duluan itu dua ini. Karena saya lihat gambarnya itu sangat-sangat luar biasa, sangat hebat, bikin terkesima banget. Oke, kita coba open satu komik ya, yang ini dulu ya kali ya. Kita coba lihat isinya, penasaran banget. Wow. Stiker juga ya, wah, sangat luar biasa. Ini isinya, wah, kertasnya juga bagus banget ya. Dan gambarnya itu loh, sangat-sangat luar biasa. Warnanya, aduh, benar-benar ini keren banget.
Oke. Saya rasa cukup sampai di sini video unboxing komik ini. Nanti saya akan lanjut lagi untuk video selanjutnya untuk review komiknya ya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Lolo Biru ya sebagai pencipta komik ini. Semua komik superhero Indonesianya. Terima kasih banyak buat Mas Lolo Biru dan Superman Komik sebagai penerbit atau produksinya ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan mohon maaf jika saya ada kekeliruan atau kesalahan dalam menyampaikan informasi tentang komik ini ya saat ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.